Hai Sobat YouTube, saat ini kalian sedang menyaksikan MaxMu Channel. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai aplikasi Medway yang bisa membantu kalian untuk menghitung sinus, konsinus, tangen, dan segala jenis matematika rumus agar kalian dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman kalian atau guru kalian dalam menjawab pertanyaan matematika. Di sini, kalian bisa download di Google Play Store aplikasi Medway. Jika sudah, kita buka aplikasinya. Di sini kita akan dimasukkan pada halaman How can I help you? Jika dalam bahasa Inggris. Di sini kita dapat memilih matematika untuk kalkulus atau untuk jenis matematika yang lain. Di sini kalian bisa klik di pojok kiri atas 3 baris. Lalu akan keluar pilihan banyak jenis matematika rumus yang akan kita temukan jawabannya menggunakan kalkulator yang sudah disediakan dari Medway. Di sini saya akan mencari statistik, maka diklik statistik. Jika sudah, maka kalkulatornya akan berubah. Di sini saya akan mencari rumus 4x ditambah 5y, lalu klik gambar sen seperti pada sebelah kanan. Jika sudah, kita akan menunggu. Di sini ada pilihan find the derivative atau turunan dari d per dx, lalu ada pilihan find the derivative atau turunan dari d per dy atau faktor atau grafik, atau temukan maksimum minimum. Di sini saya akan mencari turunannya dari d per dx, lalu klik, maka jawabannya akan selesai dan terjawab. Ini adalah hasil yang dapat kita tuliskan pada jawaban kita jika kita mendapatkan soal seperti 4x tambah 5y. Jawabannya adalah 4. Dan kita dapat menemukan lagi jawabannya tergantung dengan rumus matematika yang kita gunakan. Di sini ada trigonometri, maka rumusnya akan berubah. Kalkulatornya akan berubah menjadi sin cos tan. Di sini saya akan mencoba cari sin 9. Lalu kita klik gambar sin yang ada di sebelah kanan. Maka jawabannya akan dijawab dalam desimal. Hasil dari sin 9 adalah 0,156434446. Lalu jika kita ingin mencari lagi rumus matematikanya, kita dapat klik 3 baris di pojok kiri atas. Lalu di sini saya akan cari basic matematika. Maka rumusnya akan berubah. Di sini saya akan mencari 2z dibagi 7y, lalu klik gambar sin yang ada di sebelah kanan, maka jawabannya akan keluar. Nothing further can be done with this topic. Jika ternyata soalnya salah, dari Medway akan memberitahukan bahwa soal itu salah. Jadi tidak usah khawatir kalau kalkulator ini tidak memberikan jawaban sesuai dengan soal yang diberikan. Jangan lupa untuk dipakai jika kalian butuhkan. Jika ada pertanyaan, silahkan disisipkan di kolom komentar. Salam!